Iis Dahlia, pamer wajah tanpa make up. Begini respon netizen di panggung Iis Dahlia di rumah Ismail. Seperti inilah penampilan Iis Dahlia tampil tanpa make up. Menengok dari unggahan yang beredar, Iis Dahlia ini tampak lagi asyik menyantap sebuah hidangan es kelapa. Iis Dahlia bilang, ada kelapa dalamnya, ada nata de coco, katanya. Nah sobat, sementara itu, suami Iis Dahlia juga ikut nge-vlog bareng istrinya. Dia tampak berada di belakang melihat Iis Dahlia yang sedang menyantap es kelapa. Dalam video yang diunggahnya itu, wajah Iis Dahlia terlihat polos tanpa polesan, atau riasan wajah, sangat pangling banget dong, soalnya tak seperti yang sering kita lihat di televisi. Lantaran tampil tanpa riasan wajah, kumis tipis Iis Dahlia yang ikonik itu tampak lebih jelas terlihat. Unggahan video Iis Dahlia tanpa riasan makeup ini viral di media sosial, dengan berbagai komentar. Berikut ini beberapa komentar dari netizen, di unggahan Iis Dahlia tanpa make up. Di panggung Iis Dahlia, di rumah Ismail, tulis seorang netizen. Pakai make up Iis Dahlia, gak pakai make up kok kayak mawang, tutur netizen lain. Kukira dia ini pakai filter bapak-bapak yang jenggot itu loh, kata netizen yang lainnya. Dan masih banyak komentar-komentar yang dilontarkan netizen di unggahan Iis Dahlia ini. Oke sobat, mungkin itu saja informasi yang dapat Onet sampaikan. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan, wassalam.